sinne. Rame rame. Ruto ruto. Enjoy kata waketiwi. Rame rame. Ruto ruto. Hilangkan semua masalah. Terima kasih, pagi-pagi udah jujur lo orangnya lo. Ngomong-ngomong udah sarapan belum, Bang Ipul? Udah, makan. Makan dong, ntar sakit lo. Terakhir. Terakhir. Orang terakhir gini kok dibilang terakhir, Bang Ipul? Itu petir. Oh, petir. Beda, beda. Iya. Ada apa, Bang Ipul? Kenapa, kenapa, kenapa? Ngomongin aja. Jadi. Kenapa? Ngomongin aja, jangan malu-malu. Udah enaknya Pak Yuda. Ngomong, ngomong aja. Ini Pak Yuda. Gua, 20 ribu. Udah saatnya malu, Bang Ibu. Sendirian aja nih, gak malu sama sandal jepit. Keras lo Yun. Kok sepi sih? Pada kemana yang lain? Lagi pada beli ketoprak di depan. Ketoprak? Siapa yang beli kuda? Kok kuda sih Yun? Kuda kan bunyinya ketoprak ketoprak ketoprak. Siapa gua semalam bisa berduaan sama bidadari? Ih, apaan sih lo Yud? Lo kan udah punya pacar. Kan baru pacar, belum. Sebentar ya. Iya sayang. Iya. Sayang kok sama kamu. Iya sayang. Aku gak akan macem-macem kok. Hanya kamu yang ada di hati aku. Iya, nanti aku telepon lagi ya. Dadah sayang, I love you. Muah. Biasa. Pacar nomor 2. Nomor satunya kan ada di sini. Apaan sih lo? Jangan mabuk gitu dong. Ngomong-ngomong, udah makan siang lo? Sumpah yang berarti. Makan siang ya sama aku? Di sini aja. Apaan sih lu, Jang? Kepo banget lu, Jang. Udah kayak Intel. Intel. Bisa aja ember batagor. Lu jangan ngeliatin cewek-cewek mulu, men. Tapi lu punya cewek kagak. Lah biarin. Daripada lau. Sok kegantengan. Udah kayak Duderlino lu, Jang. Lu salah, Jang. Gua bukannya kayak Duderlino. Duderlino kayak gua. Mimpi kali lu, Jang. Jang, lu jangan ngeliat IG cewek-cewek mulu. Gerak dong. Gerak kayak gimana, Jang? Kayak gini, begini, kayak gini juga. Susah dah, kayak aja bolot. Men, makanya lu jangan kayak gini. Mendingan lu
download yang namanya Tinder, BeTalk. Biar lu gaul, Jang. Lu mah ngora. Apaan? Minder. Lah, gua mau orangnya pede kali, Jang. Aduh, Tinder aja bolot. Ada nggak sih? Kok aku teleponin nggak diangkat-angkat ya? Nggak diangkat, tapi dijawab kan? Dijawab nggak ya? Ya nggak lah, kan teleponnya nggak diangkat-angkat. Ya siapa tahu aja dijawab Don, tapi handphonenya nggak diangkat. Hah? Apa sih? Kok aku nggak ngerti ya? Dona, Dona. Gini nih udah, nyebelin, gak ada kabarnya, ngilang gitu aja. Ya juga sih Don, si Yuda emang nyebelin, di kantor aja sering gak ada kabar, hilang gitu aja. Tapi kalau nyebelin, sebenarnya dia perhatian sih, suka ngelakuin sesuatu yang gak aku duga. Iya juga sih Don, walaupun si Yuda nyebelin, tapi di kantor juga sering ngelakuin sesuatu yang gak kita duga. Ih, aku benci sama Yuda. Sama, gue juga benci. Tapi, sayang. Sama, gue juga sayang. Kan, bener kan? Setiap hari galakin, kan bisa diobrolin baik-baik. Bun, gimana ayah gak galak? Mereka kerjanya gak ada yang beres. Lagian bunda juga gampang banget sih digadalin. Emang. Apa? Ayah bilang apa? Lemah? Enggak sayang, bukan bunda yang lemah. Ini, sinyal wifi-nya lemah. Tuh, turun. Tuh. Ayah, bunda denger kok. Tadi ayah bilang kalau bunda itu lemah. Bunda kasih tahu ya, ya. Bunda itu kuat. Bunda enggak lemah. Ih, kok jadi kayak gini sih? Maaf. Ayah keceplosan, sayang. Maaf. Males. Bun. Mau tas, mau sepatu, atau mau dompet baru. Maksudnya apa lagi? Mau nyogok bunda? Enggak. Bunda gak mau. Bunda gak mau milih. Bunda mau semuanya beliin semuanya semaunya. Sini rame-rame, rukong-rukong, enjoy ketawa ketiwi rame-rame.
Rumah Potong. Hilangkan semua masalah.